Anak-anak yang kasih, renungan pada hari ini diambil dari Injil Markus 7 ayat 14-23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah." Anak-anak yang terkasih, bacaan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarkanlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, dalam bacaan tadi kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kita diajak untuk percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bacaan tadi menegaskan bahwa Yesus adalah pegangan hidup yang selalu ada dan selalu setia menemani setiap orang. Oleh sebab itu, kita diajak untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, terutama kita sebagai seorang peserta didik. Kita mengandalkan Tuhan bahwa Ia menyertai kita dalam upaya dan dalam usaha kita untuk menjadi anak-anak yang membawa kebaikan. Yang kedua, kita diajak untuk selalu meminta atau berdoa atau memohon kepada Tuhan apa yang kita perlukan dengan penuh kerendahan hati dan tanpa ada paksaan. Artinya, sebagai seorang murid atau sebagai seorang peserta didik, kita mengharapkan anugerah dari Tuhan. Entah itu anugerah kemampuan untuk mengikuti segala pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, untuk memahaminya dan juga melaksanakannya demi cita-cita kita. Maka anak-anak yang terkasih, untuk mewujudkan hal itu, kita diajak untuk menjaga persahabatan dan persaudaraan dengan teman-teman kita di kelas atau teman-teman kita dimanapun, dengan kita menjadi berkat bagi semua orang sebagaimana Yesus teladankan tadi. Kehadirannya membawa kebaikan, kehadirannya membawa kesejukan. Juga yang ketiga, kita diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, mulai dari toilet, mulai dari kelas kita dengan membuang sampah pada tempatnya, dan juga dimanapun kita berada. Allah yang Maha Baik, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku kehendak-Mu sebagai wujud iman kami kepada-Mu. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.